1 Agustus diperingati sebagai tonggak awal berdirinya Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Sumatera Barat. Tahun ini Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat menjadikan Milad ke-65 sebagai momentum untuk mewujudkan insan peradilan agama yang berintegritas tangguh. Dihadiri seluruh satuan kerja dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, puncak peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng di kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang yang beralamat di Jalan Bypass Kilometer 24 Padang. Pada momentum peringatan Milad ke-65 tahun ini, para insan peradilan agama juga diajak untuk menapak tilas pelaksanaan tugas pengadilan agama masa lalu. Napak tilas dilakukan dengan berziarah ke makam Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang pertama, yaitu Buya Haji Mansur Datu Nagari Basa. Merefleksi kembali sejarah dan semangat berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, insan Pengadilan Tinggi Agama saat ini diharapkan juga dapat berbuat yang terbaik untuk peradilan agama, sehingga mampu mewariskan prestasi kepada generasi berikutnya. Yang perlu kita rubah tentunya bagaimana supaya peradilan agama yang dikatakan sebagai pengadilan khusus di lingkungan badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung tentu mempunyai absolut kompetensi yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam banyak hal, barangkali mungkin pelaksanaan tugas kita itu mempunyai titik singgung dengan budaya lokal yang ada, terutama dengan hukum adat Minangkabau. Nah, turut berbahagia dengan peringatan Milad ke-65 Pengadilan Tinggi Agama, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap insan peradilan agama dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang mencari keadilan. Insyaallah, Gubernur Sumatera Barat mengucapkan selamat Milad Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat yang ke-65. Sukses selalu. Semoga Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dapat selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pencari keadilan di Sumatera Barat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan tahun ini selain diisi dengan beragam perlombaan olahraga dan lomba satuan kerja berprestasi, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat juga mengisinya dengan lomba tulis karya ilmiah, titik singgung kewenangan pengadilan agama dengan hukum adat. Hal ini diharapkan dapat membawa insan peradilan agama dalam melaksanakan kewenangannya tidak bertentangan dengan adat istiadat. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.